Sekumpulan nelayan di Kampung Kolam bergotong royong menyelamatkan bot gentian kaca masing-masing di persisiran pantai Mengabang Telipot dalam usaha mengelakkan bot mereka dihanyutkan ombak dan air pasang besar pada Jumaat. Rozi Husin, 48 tahun, berkata dia dan nelayan lain tidak sedap hati dengan perubahan cuaca sejak akhir-akhir ini. Malah kehadiran ribut tropika pabuk memburukkan lagi keadaan di kawasan pantai. Katanya risiko kehilangan bot sangat tinggi sekiranya bot gentian kaca itu terus dibiarkan di tepi pantai. Justru mereka sepakat mengalihkan bot masing-masing di kawasan yang lebih tinggi dan jauh daripada pantai.